Tentang yang kita cakap awal tadi ya, Redwin, ramai yang telah mula work from home, terutama bila pengumuman itu datang tiba-tiba. Ya. Tapi bukanlah kita tidak biasa sebab daripada awal tempoh dulu pun, tapi kadang-kadang bila dah mula masuk ofis, macam dah syok masuk ofis, tiba kembali balik ke persekitaran. Jadi seperti beralih arah pula ataupun bertukar-tukar suasana pekerjaan itu berada di ofis dan setelah pelaksanaannya kalau di sekitar Lembah Klang pada Khamis lepas telahpun dikuatkuasakan untuk bekerja dari rumah pula untuk semua sektor swasta dan awam. Jadi sesuatu yang mungkin perlu diamalkan pada masa yang akan datanglah dengan keadaan norma baru kita tak tahu sampai bila PKPB ini dilaksanakan. Jadi itulah antara kebiasaan yang perlu kita perlukan juga, khususnya mereka yang ialah bekerja dalam bidang sektor tertentu yang memerlukan mereka berada di pejabat berbanding mereka yang berada di lapangan. Ada yang suka, ada yang tidak suka, ada yang masih menyesuaikan diri. Tapi tetamu kita di studio pagi ini, terima kasih Dr. Hajar Azura Dasyahdan yang memang cukup berpengalaman bila berhadapan dengan dari aspek situasi pekerjaan, psikologi, hubungan kekeluargaan. Sebenarnya di awal beberapa bulan dahulu pun kita juga pernah berbicara dengan doktor tentang work from home, bekerja dari rumah. Tapi yang penting sekali dari segi persiapan, mungkin doktor boleh kongsikan apa antara yang secara basic, rasanya asasnya apa yang kita perlu buat supaya persekitaran kerja kat rumah tu lebih sesuai. Persediaanlah. Bercakap pasal persediaan ni sebenarnya Zaharin banyak, tapi kita nak kupas pada dua aspek besar persediaan, persediaan mental dengan persediaan fizikal kita. Okay. Kalau kita bercakap mengenai persediaan mental ni, kita bercakap macam mana kita nak prepare kita punya minda untuk menghadapi norma baru ni. Hari itu dah okey, hari ini tak okey balik kan. Jadi ada empat elemen utama dalam persediaan mental ni. Yang pertama adalah dari aspek orang kata kita punya fakta yang kita terima. Kan kita kena pastikan minda kita menerima fakta, bukannya benda-benda yang tidak betul. Jadi dekat situ minda akan bersedia untuk menghadapi norma baharu. Yang kedua dari segi berfikiran positif. Kena sentiasa berfikiran positif, kena sentiasa ada orang kata satu mindset yang mengatakan insya-Allah everything's going to be okay, kan? Lepas tu kita ada untuk apa? Kita ada pastikan, tetapkan tapis maklumat yang kita dapat tu. Kadang-kadang kan kita tak tahu maklumat yang kita dapat ni kan, orang dok hantar-hantar ikut SMS ke kan, kadang maklumat tu tak betul. Dan yang terakhir sekali, kita kena ada senaman minda. Senaman minda ni sangat penting, Zaiha. Bukan senaman fizikal je tau. Senaman minda ni contoh, maknanya contohnya kita dengarlah muzik, melodi, melodi yang iramanya lembut, ataupun kita boleh membaca, kita boleh bermain Saidina Scrabble dengan anak-anak. Itu dari aspek persediaan mental. Dan dari aspek persediaan fizikalnya pula, seperti yang kita sedia maklum, MKM ada bagi tahu mengenai 3R. Rutin, ruang kerja dan juga rehat. Penting, pastikan ada ruang kerja. Janganlah dekat situ nak masak, dekat situ nak jaga kucing, dekat situ nak jaga anak. Pastikan ruang kerja kita tu kondusif. Dan kalau mengikut saya punya formula, ada EARS, maknanya kat situ E, eat, eat, makan. Walaupun orang kata terlebih makan ke, kurang makan, kena makan, amalkan diet yang seimbang. Lepas tu kena relax, rehat, ambil masa walaupun hanya 10 minit untuk rehat. Dan kemudian kita kena ada socialize dengan kawan-kawan sekerja. Dan juga yang terakhir sekali, kita kena ada tidur yang mencukupi. Socialize atau bersosial secara maya lah. Sebab kat rumah bersosial secara Zoom. Sambil meeting, sambil catch up. Tapi ada juga yang memikirkan bahawa bekerja di rumah ni bagi mereka yang bujang, okeylah. Boleh fokus di rumah. Tapi yang dah berkeluarga, ada anak yang dah merangkak sana sini dengan suara anak lagi. Sebab mereka pun berada di rumah. Ada yang sekolah pun secara dalam talian. Bagaimana persiapan mereka ini, khususnya bagi yang berkeluarga inilah? Macam tadi 3R diberikan keutamaan, tapi dari segi pada masa sama tidak memikirkan keluarga pula, bagaimana? Betul, itu yang penting sekali. Sebenarnya ada dalam aspek 3R tu. Saya yakin MKM ni sebelum dia keluarkan sesuatu, dia buat ulang kaji lah. R yang disebut yang kedua, rutin. Rutin tu termasuk dalam salah satu yang kita panggil sebagai aktiviti ataupun jadual. Jadi sebagai ibu bapa yang mempunyai anak-anak, kita kena tetapkan jadual, tidak hanya jadual kerja kita, tapi kita kena ada jadual kerja untuk isteri kita, untuk anak-anak kita. So pastikan jadual sekolah anak-anak
anak tu berada di atas meja dan kita boleh matchkan dengan jadual kita bila waktu rehatnya. Dan yang paling penting sebenarnya, kalau kita ada anak-anak kecil, kita ambil turn dengan suami kita. Kita tengok pagi tu mungkin isteri jaga anak sekejap, petang tu tukar bagi dekat suami juga. So kena ada toleransi antara suami isteri dekat sini. Dan kenapa kena ada jadual aktiviti anak-anak tu? Sebab kita tak naklah anak kita masa kita buat kerja anak datang kacau semua kan, supaya dia ni masa dia dipenuhi dengan aktiviti-aktiviti berfaedah orang kata. Doktor, tiga tadi rutin ruang kerja dengan rehat itu mengikut MKN. Kalau ikut saya punya formula years, E eat wells, R rehat. Rehat ni 10 minit pun cukup. Macam kita power nap buat, nap tak semestinya nap. kita boleh duduk dengan melodi saja kan, dan socialize dan sleep tadi sangat. Kenapa saya tanya tentang R tu? Ada 3 R tadi dan satu lagi respect, sebab kadang-kadang bila kadang-kadang tanggungjawab itu terlebih kepada isteri, terlebih kepada suami. You buatlah sekejap tengah mesyuarat, you buatlah sekejap. Jadi bila you buat akan menjadi satu konflik di hujung nanti. Hari pertama, kedua, ketiga, okey, dah masuk minggu dah masuk seminggu tu akan mula timbul bibit-bibit macam resentment ataupun macam terkilan, macam apa ni, takkan saya buat seorang. Dan benda tu sebenarnya boleh lead kepada what we call tekanan perasaan lah, masalah kesihatan mental kita. Sebab kita ni kadang-kadang kita terlepas pandang mengenai kesihatan mental kita. Kita dok bagi perhatian pada kesihatan fizikal kita. Kita nampak kalau tangan kita berdarah, kesihatan fizikal kita terjejas. Tapi kalau sekiranya berlaku tekanan, macam tadi suami tidak berapa nak respect kepada isteri, dan berlaku tekanan dalam otak, orang kata kesihatan otak tu tidak berapa diberi perhatian, maka di situ jika berpanjangan akan menyebabkan berlaku punya penyakit mental. Bila berlakunya penyakit mental ni, penyakit mental ada banyak jenis lah. Ada psikosis, neurosis, ada personality disorder kan. So ramai orang pandang remeh benda ni kan. Dan juga pandang rendah. Sebagai contoh, kemurungan, kebosanan, duduk rumah, buat kerja kan, stres dengan anak-anak. Setengah orang dia tak bagi perhatian pada benda ni. Sebenarnya tekanan perasaan ataupun stres yang berpanjangan boleh menyebabkan berlakunya masalah penyakit mental. Penyakit mental ni sebagai contoh tadi boleh lead kepada halusinasi, paranoid, antisocial. Kita dah rasa macam tak nak keluarlah, tak nak jumpa orang kan. Ends up nanti boleh membawa kecelakaan kepada tidak hanya diri kita, kepada individu lain juga. Itu yang timbul masalah bunuh diri, masalah bunuh orang kan. Apabila kita berkata juga bekerja dari rumah ini, ada individu itu mereka boleh menerima dengan norma baharu ini. Ada juga yang mereka dah setkan minda mereka pada awalnya, okey, kalau bekerja di pejabat, bekerja saja di pejabat. Jadi suasana itu berbeza setelah berada di rumah dan mereka rasa kurang senang. Ada setengah mereka yang suka bekerja di rumah, tapi ada juga yang dah terbiasa di pejabat. Nak menyesuaikan keadaan di rumah seolah-olah di pejabat. Dengan easily distracted lah ni. Betul. Sebenarnya kan, dalam kehidupan kita ni, 80% kehidupan kita dikawal oleh kita punya minda, minda separa sedar. Dan bila kita bercakap pasal minda separa sedar, kita bercakap pasal mindset kita, kita bercakap mengenai cara kita berfikir. So, nak sesuaikan diri dengan apa jua keadaan, tak kisahlah norma baharu ke, norma separa baharu ke, bekerja dari rumah ke kan, kita kena betulkan kita punya cara berfikir. Kita kena betulkan mindset kita. Dalam otak kita ada satu sistem yang dinamakan reticular activating system. Sistem ni menapis maklumat-maklumat yang masuk. Jadi kalau kita ubah cara berfikir kita secara positif, makanya maklumat yang masuk adalah maklumat-maklumat positif. Dan dekat situ, tak kisahlah apa bentuk keadaan yang datang, kita mampu menyesuaikan diri kita. Dan cara kedua mungkin saya boleh kongsi hari ini adalah dengan melakukan mental rehearsal. Mental rehearsal ni adalah satu cara yang proven dalam psikologi kan. Di mana sebelum kita tidur malam, kita bayangkan mengenai hari esok kita. Mengenai macam mana kita nak menghadapi hari esok kita, anak-anak kita. Kita bayangkan exactly benda tu. Sebab apa? Sebab minda separa sedar kita tak mampu membezakan antara realiti dan fantasi, betul dan salah. Jadi bila kita bayangkan hari besoknya, yang akan terjadi adalah seperti bayangan kita. Benda ni adalah konsep mental rehearsal. Tak kisah apa bentuk tu, saya kata situasi sekalipun, norma baharu ke, nak bekerja dari rumah ke, mungkin lepas ni kita kena kerja balik ke ofis, kita dah biasa duduk rumah kan. Boleh pakai, dah terbiasa pula di rumah, balik ke pejabat, dah lain. Aspek disiplin ni, Doktor, bukan satu yang kadang-kadang nak dapat duit senang, tapi disiplin tu
Saya rasa antara dua, antara wang dan disiplin lagi susah nak jaga sebenarnya. Betul. Sebab tu orang kata melentur buluh biar dari rebungnya, kan. Sebab kita nak mendisiplin ke orang ni, sebenarnya kalau kita, dia sama konsep dengan mindset lah. Kan, disiplin ni kita kena bentuk dari awal. So bila dah berlaku norma baru ni, perlahan-lahan kita inject orang kata dalam mindset seseorang individu untuk kita tekankan mengenai persediaan mental tadi yang saya kata ada FBIST tadi tu. So kita tekankan, kita kena tapis maklumat yang kita dapat. Kita tak boleh sebarkan maklumat-maklumat palsu. Nak betul, kena tengok sebenarnya Tok Mat pagi-pagi kan. Supaya minda kita ni terbiasa dan badan kita disiplin dengan apa jua yang terjadi itu. Baik, itu dari sisi pekerja. Kalau kita lihat pula dari sisi majikan, mereka tahu pekerja mereka bekerja dari rumah, berada di rumah. Dan mereka pun perlu faham bagaimana situasinya pekerja mereka berada di rumah. Mungkin ada limitasi ataupun kekangan tertentu, mereka tidak dapat menyiapkan kerja itu awal ataupun tidak dapat hadir ke mesyuarat yang sepatutnya kena datang dan sebagainya. Bagaimana majikan memahami situasi pekerja di rumah ni? Okey, itu sebenarnya sangat menarik tau, sebab saya rasa buat masa sekarang ni majikan perlu lakukan semula personality test kepada semua pekerja, di mana personality test ni dia tidak hanya melihat kepada personality kita tetapi ia melihat kepada kebolehan dia punya apa orang kata staffnya dekat situ. Dan dari personality test tu baru majikan dapat kenal pasti sebenarnya bagaimana dalaman seseorang pekerja tu. Sebenarnya mungkin dulu pernah buat tapi sekejap saja kan. Jadi bila kita buat personality test memang baru, maka dekat sini kita akan dapat kenal pasti, oh sebenarnya memang pekerja kita ni seorang yang introvert, dia selesa bekerja di rumah, ataupun dia ni seorang yang extrovert. Bila dia seorang yang extrovert, kadang-kadang kita boleh menasihat hati mereka, tidak hanya duduk di rumah, keluarlah, kadang-kadang boleh jumpa orang. Jadi dari situ majikan kena cakna, majikan kena ada knowledge orang kata dalam memimpin organisasi dan juga ahli-ahli di dalam organisasi tersebut melalui beberapa personality test yang diorang boleh lakukanlah, banyak sebenarnya. Dalam situasi work from home ataupun bekerja dari rumah ini, satu lagi aspek kita kadang-kadang secara idealnya kita nak seorang ada sudut sendiri, seorang ada sudut sendiri. Tapi kalau situasi rumah tu sendiri tidak sebesar mana untuk menempatkan household ataupun isi rumah yang agak banyak, mencari keselesaan yang optimum tu macam mana, doktor? Okey, mencari keselesaan ni sebenarnya kita tak memerlukan ruang yang besar tau. Sebenarnya apa yang penting di dalam sesebuah keluarga ataupun institusi keluarga itu, dalam rumah lah kita kata, adalah tenaga, energi yang ada di sekeliling tu. Dia walaupun ruang tu kecil, tapi kita cara ubah suai ruang tu bersesuaian dengan apa yang kita nak, maka kat situ akan ada energi positif. Dia macam Redwin boleh duduk dekat situ untuk buat kerja, Zaliha boleh duduk kat situ dan saya boleh duduk kat sini. Dan anak kita boleh duduk kat sini. Tak semestinya kita perlukan rumah 7 tingkat untuk satu tingkat satu orang kan. Yang penting dekat situ adalah cara kita menyusun atur kedudukan rumah tu supaya lahirnya satu tenaga ataupun energi positif yang mengelilingi semua orang dalam rumah tu. Kena tambah satu lagi R, respect. Respect, ini, betul. Kena hormat. Ini saya punya boundary. Selagi tak lunch time, jangan kacau mami. Jangan kacau ayah tengah kerja kan. Bukan satu yang kita kena faham. Mungkin mula-mula tu agak susah sikit tapi lama-lama anak-anak pun akan faham. Okey, jangan kacau selagi tak habis kerja. Betul, betul. Sebab tu kena ada jadual aktiviti juga. Jadual aktiviti ni bukan untuk kita simpan dalam phone, tidak. Jadual aktiviti ni untuk kita print dan kita letak atas meja ataupun kita tampal. Kalau saya selalu memberitahu lah, saya kata untuk anak-anak kita kena buat dua jadual. Satu untuk tampal dalam bilik dia, satu lagi untuk kita letak di ruang-ruang yang terbuka supaya dia nampak sekarang masa mami, tak boleh kacau. Oh, sekarang masa daddy. Sebab anak-anak melihat perlakuan ibu bapa. Dan kalau kita tak tunjuk, mereka tak tahu. Kita tak boleh nak assume manusia ni tahu apa yang ada di dalam minda kita, apa yang ada dalam fikiran kita. Itu adalah satu orang kata kesalahan umum lah rata-rata rakyat Malaysia yang beranggapan, oh bos aku tahu ni aku nak duduk rumah, bos aku tahu ni aku suka dari kerja dari rumah. Tidak, tak semua begitu. Dan percaya juga majikan pun memahami bagaimana situasi khususnya bagi wanita yang dah mempunyai anak kan. Walaupun lunch time kalau di pejabat pukul 1, tapi kalau di rumah tu kena sediakan makanan, nak masak dan sebagainya, mungkin diberikan kelonggaran dari segi masa, tidak terikat dengan waktu di pejabat dan sebagainya. Itu sebabnya ada waktu anjal, flexi hour mereka yang bekerja dari rumah. Begitu juga satu panduan kepada mereka lah, khususnya wanita yang berkejaya, apatah lagi anak itu juga perlu disiapkan di rumah dan sebagainya. Betul. Pagi, tengah hari, petang pula kan. Betul. Untuk wanita ni sebenarnya kalau saya sukalah untuk berpesan yang sebenarnya kita sebagai wanita ni, kita tidak harus menjadikan anak-anak kita liability
responsibility, kerana anak-anak dan suami kita adalah responsibility kita, bukannya liability kita. Mm-hmm. Betulkan mindset bahawa sebenarnya mereka di situ untuk menyokong kita. Mm-hmm. Kerana bila mindset kita tu salah, cara fikir kita salah, dekat situ macam saya kata tadi, reticular activating system kita akan masukkan benda-benda yang salah. Yeah. Jadi kita nak benda yang betul masuk sekarang. Itu message yang paling penting sekali untuk kita melalui situasi ini. Terima kasih Dr. Hajar kerana sedia bersama kami. Kalau sekarang kita berbicara tentang bekerja dari rumah, kestabilan